Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Morning Market Call untuk webinar kita hari ini tanggal 25 Mei 2021. Ketemu lagi dengan kami dari tim riset Philip Sekuritas. Ya, pada pagi hari ini seperti biasa kami akan menyampaikan beberapa headline ya bagi market drivers pada hari ini dan apa saja saham-saham yang Bapak Ibu bisa Ibu perhatikan untuk hari ini ya. Untuk hari Selasa ya sebelum besok kali libur ya, ini perdagangan agak sebelum besok kali libur gitu. Kemudian kita akan minta konfirmasi dulu ya, apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih Pak Luis dan Pak Daniel ya dan lain-lainnya. Kita akan review sejenak untuk market kemarin ya, di mana nampaknya mayoritas bursa di global sebenarnya momentum ditutup menguat ya, seperti Dow Jones semalam menguat ya 0,54, kemudian S&P 500 hampir 1%, dan juga yang paling terkuat ternyata adalah Nasdaq ya, menguatnya di atas 1%. 1,41%, kemudian bursa Eropa hanya FTSE ya 0,48%, di Asia mix ya, nampaknya hanya Nikkei dan Straits Times Index yang menguat, mana Nikkei 0,17%, kemudian STI menguat 0,18%, hanya Hang Seng Index dan IHSG yang ditutup melemah. Pelemahannya sama, yaitu masing-masing minus 0,16%. Dari pasar komoditas bisa kita lihat nampaknya untuk harga minyak dan Brent masih di level yang cukup baik ya, di atas 60 dolar per barrelnya. Gimana untuk WTI 66,05 ya, atau menguat 2,6%, kemudian Brent 68,46 dolar per barrel ya. Ini menguat sebesar 3,04%, kemudian gold menguat melemah tipis minus 0,01%. Batubara menguatnya cukup tajam, bahkan mencetak rekor lagi ya untuk harga tertinggi dalam setahun terakhir, mencapai 106,7 dolar per metric ton atau menguat 1,9%. CPO nampaknya agak melemah ya kemarin, karena juga dia memang sudah sangat tinggi juga level harganya. Sekarang sudah di 4.035, itu melemah minus 3,2% ya. Nikel plus 1,9%. Tin minus 0,9%, dan copper menguat 0,6% ya, seperti itu. Untuk market hari ini kita perkirakan akan cenderung bergerak menguat atau bullish moderat. Dengan area yang perlu diperhatikan adalah support di 5.730 dan resisten 5.822. Untuk hari ini indeks saham di bursa Asia rata-rata dibuka naik ya, mengikuti pergerakan indeks saham utama di Wall Street semalam. Di mana tadi sudah kita lihat ya, ternyata S&P dan Nasdaq itu menguat untuk Nasdaq-nya di atas 1%. Rally ini dipimpin oleh saham-saham sektor teknologi di tengah upaya pejabat The Fed mendinginkan kekhawatiran mengenai tekanan inflasi. Para pejabat The Fed dalam berbagai kesempatan mempertegas pandangan mereka bahwa lonjakan harga selama proses pemulihan ekonomi di Amerika Serikat hanya bersifat sementara atau transitori.
Dari sisi makroekonomi, investor mencerna data pertumbuhan ekonomi atau PDB first Q ya untuk tahun ini di Singapura, di mana PDB-nya Singapura kuartal 1 kemarin mencatatkan ekspansi ya 1,3% year on year, lebih tinggi dari pertumbuhan 0,2% year on year pada estimasi awal pemerintah Singapura. Jadi ceritanya ini PDB-nya ternyata tumbuh jauh signifikan di atas ekspektasi yang hanya 0,2% year on year gitu. Kemudian kalau dilihat secara kuartalan juga memang tumbuhnya juga jauh lebih signifikan. Secara kuartalan tumbuh 3,1% Q on Q. Pemerintah Singapura mengatakan untuk saat ini akan mempertahankan proyeksi pertumbuhan PDB tahun 2021 di kisaran 4 sampai 6%. Proyeksi ini akan ditinjau kembali pada bulan Agustus. Kemudian berikutnya dari pasar komoditas ada harga oil ya, jadi market drivers juga. Harga kontrak berjangka minyak mentah dunia naik ke level tertinggi dalam sebulan terakhir akibat adanya pelemahan nilai tukar US dollar. Selain itu, kenaikan harga juga ditopang oleh antisipasi pembicaraan antara Iran dan negara-negara besar di dunia minggu ini ya di Wina untuk membahas isu yang belum terpecahkan. Sebagai bagian dari proses itu, Iran telah memperpanjang untuk 1 bulan program inspeksi nuklir PBB. Ini dari pasar market drivers. Kemudian kita akan lihat dari foreign flow. Kemarin asing mencatatkan net buy, kebanyakan net buy sebesar 388 388,64 miliar rupiah. Sehingga untuk year to date net buy-nya bertambah lagi, sudah di level 2 triliun ya, kali ini di 2,27 triliun rupiah. Dari korporasi kita ada beberapa saham ya, ada SAMF atau Saraswati Anugrah Makmur Tbk, di mana SAMF mendistribusikan dividen kas ya. Dividen kas sebesar 89,2 miliar rupiah atau di sebesar 17,4 rupiah per lembar saham. Kemudian ACST atau Aset Indonesia, ACST telah yang membukukan kontrak baru senilai 142 miliar rupiah di kuartal 1 2021 ini. Kemudian PMMP atau Pancamitra Multi Perdana atau PMMP ini mengalokasikan belanja modal ya untuk tahun ini sebesar 60 sampai 70 miliar rupiah. Kemudian untuk beberapa saham yang kami rekomendasikan untuk hari ini ada dari saham sektor konstruksi ya, yaitu Waskita. Waskita sendiri untuk short term maupun medium term sebenarnya masih bergerak cenderung bearish ya. Namun kita lihat pada perdagangan kemarin ataupun sepanjang sebulan terakhir ini sudah membentuk double bottom ya. Dan ini kita lihat sebagai indikasi, salah satu indikasi bahwa Waskita akan bergerak untuk reverse ya, kembali reverse ke atas 970. Jadi untuk hari ini pun kami merekomendasikan red buy untuk
WSKT di 970 dengan target terpres terdekat itu di 1040 dan target price kedua itu di 1065. Jangan lupa untuk stop loss waskita di level 935. MAP juga sama kita lihat ya. MAP baik short term maupun medium term tadi seperti waskita masih bearish. Namun kita lihat dari sisi pattern yang dibentuk ya memang sudah membentuk double bottom ya di level sekitar 700 ya. Jadi pergerakan sudah cukup di bottom juga. Didukung juga dengan indeks stokastik RSI ya yang sudah berada di bawah 20 di bawah 20 ya. Jadi di bawah 20 ini berarti sudah oversold ya. Atau jenuh jual. Jadi kita bisa hari ini untuk kontrak buy di 720. Nah, double bottom ini untuk kemarin juga didukung dengan ditutup ya. Dia closingnya kemarin ditutup di level yang cukup kuat ya. Atau ada indikasi untuk berbalik arah ya. Jadi kita suka untuk trade buy MAPI untuk hari ini di 720 dengan target terdekat di 760 dan target kedua di 775. Jangan lupa untuk stop loss MAPI di level 700. Dan terakhir ada WSBP atau anak usaha dari Waskita ya, ini Waskita Beton. Short term maupun medium term memang masih bearish. Namun kita lihat dia sudah memang sudah mencapai level supportnya juga ya. Di kemarin di 170 ya level supportnya. Dia juga sudah oversold juga di 170. Jadi untuk kita lihat memang 170 juga tahun kemarin memang disentuh di bulan sempat menjadi area resisten ya kalau dulu di bulan November tahun lalu. Namun sekarang sudah menjadi level support. Jadi kita lihat cocok untuk trade by WSBP di 170 dengan target price terdekat di 183 dan target price kedua di 193. Jangan lupa untuk stop loss WSBP di level 166. Oke, jadi kita ada tiga saham yang kita rekomendasikan pagi ini. Trade by WSBP di 170, kemudian trade by MAPI di 720, dan trade by Waskita di 970. Oke, kita selanjutnya ya, seperti biasa akan lanjut ke sesi Q&A. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ya di question box yang tersedia. Kita akan segera menjawab. Terima kasih. Oke, kita akan mulai saja untuk sisi Q&A. Sudah beberapa pertanyaan masuk di sini. Kita akan mulai dari pertanyaan
Pak Hendra Lee ya. Pak Hendra Lee menyiapkan saham Tekim, Kras, dan itu kita cek satu-satu ya untuk beberapa saham yang ditanyakan. Untuk Tekim, memang untuk Tekim sekarang sih ya sudah di bottom ya sebenarnya, sudah di bottom. Juga ini sudah membentuk pola bottom juga. Ya, meskipun untuk Tekim ini memang sudah break dari support ya. Support itu kan memang awal-awal itu kan ada di sekitar di 9.500 ya. Cuman akhirnya ditembus ke bawah, sekarang sudah ambles ke 9.150. 915 juga support kedua sebenarnya, support kedua karena dulu sempat terjadi juga di bulan Desember ya, Desember 2020 memang dia pernah membentuk area lower di 915. Untuk hari ini dan untuk RSI juga sudah di area jenuh jual juga. Jadi sebenarnya untuk Tekim sendiri untuk secara teknikal kita lebih prefer untuk spekulatif buy ya. Spekulatif buy di level sekarang 9.150 ya, dengan target terdekat ini ada di sekitar area 9.400 dulu ya, 9.400 9.400 hingga 9.500 sebagai target. Itu. Ya, boleh masuk untuk Tekim, tapi untuk spekulatif buy dulu ya, karena memang sebenarnya sudah sampai di bottom, cuman belum menunjukkan tanda-tanda reverse yang berarti begitu. Jadi, boleh untuk spekulatif aja. Jadi, jangan lupa untuk stop loss jika dia tembus ke bawah 8.700 ya. Itu. Kemudian berikutnya ada saham Doit ya. Doit sendiri koreksi memang sudah sampai di level bottomnya juga secara resisten, secara support ya, area supportnya memang di area 355 ya. Untuk hari ini kita rekomendasi untuk buy untuk Doit ya, Doit buy dengan ya memang karena ini medium term ya, medium term maupun short term memang dia sideways ya, jadi kita bisa take profit seperti itu untuk buy dan sellnya. Untuk sekarang sudah masuk ke fase harusnya buy. Untuk sekarang sudah oversold juga. Buy dengan target harga di sekitar 380 ya untuk DOI. 380 untuk DOI. Kemudian berikutnya ada crash. Crash juga untuk medium term maupun short term masih sideways ya seperti DOI. Cuman untuk area ininya sideways-nya memang tidak sebesar Doit ya, range-nya jadi agak tipis. Jadi kita lebih prefer untuk sekarang sih masuk sih ya. Sekarang juga udah oversold, masuk ke crash dengan target harganya di sekitar 640 dulu ya, top crash 640. Gitu. Oke, mungkin untuk Pak Hendra Lee, kemudian kita ke Pak Wisber Lewis, menanyakan, oke, ada Excel ditanyakan.
Oh iya, untuk tadi sorry, untuk keras sendiri memang ada sentimen positif, dia menyampaikan laporan keuangan ya, keuangan sebesar untuk full year 2020 memang dia secara Q on Q ada perbaikan cukup bagus ya. Q1Q dia laba bersihnya naik 250%. Kemudian untuk year on year dia naik 14% ya untuk laba bersihnya. Itu untuk keras ya, jadi cukup oke okay ya sejauh ini sih untuk perbaikan yang terjadi di crash, perbaikan di sisi keuangan sih. Oke, untuk Excel kita lihat sejauh ini memang dia masih cukup kuat ya, masih cukup kuat di atas 2.200 setelah dia menguat di akhir pekan kemarin ya, di hari Kamis menguat cukup tajam 7%-an ya penguatannya. Jadi kita lihat beberapa dua hari terakhir memang untuk pola doji ya, di mana ada aksi jual cuman nggak signifikan, akhirnya bisa kembali ke level kemarin, ke level pembukaannya ya. Jadi kita lihat sebenarnya pola doji dalam 2 hari terakhir konsolidasi sesaat ya. Sebenarnya untuk Excel sendiri masih mampu untuk terus melanjutkan penguatan ya, karena kalau kita lihat dari sisi tren yang terbentuk, karena pakai Excel sudah breakout ya dari tren penurunannya atau downtrendnya, jadi ada potensi untuk kembali menguat ke level 2000, minimal ke 2.400 ya untuk Excel. Dan didukung juga dengan level valuasi yang sekarang masih cukup murah untuk Excel ya, dibandingkan beberapa saham telco lainnya. Baik dengan target terdekat di 2.400 dan target berikutnya untuk Excel ada di 2.600. Oke, kemudian yang ditanyakan berikutnya ada UMTR.
Untuk UNTR, kita lihat dari pelemahan terjadi dalam 2 hari terakhir. Ini membawa UNTR ke level bottomnya juga. Dan untuk hari ini, apakah dibuka menguat ya? Jadi kita boleh untuk buy untuk UNTR untuk hari ini. Trade buy untuk UNTR dengan target harga di sekitar resisten terdekatnya yaitu 22.000 ya untuk UNTR. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah BMRI. Untuk BMRI, BMRI sendiri sudah sekarang mulai bergerak reverse ya setelah dia turun ke level supportnya juga. Supportnya itu kan ada di sekitar 5.600 ya. Jadi sekarang sudah perlahan untuk naik, jadi kita boleh untuk mulai akumulasi BMRI buy di level sekitar harga sekarang ya dengan target terdekat di sekitar 6.000 dan target berikutnya yang kedua adalah sekitar 6.200 untuk BMRI. Oke, jadi buy untuk BMRI dengan target 6.000 sampai 6.200 dulu ya untuk BMRI. Kemudian berikutnya ada oke, ada SEN ya. CNT. CNT kita lihat memang pola yang dibentuk adalah pattern downtrend ya. Hold dulu untuk sekarang karena menampaknya masih ada kecenderungan untuk koreksi lagi. Lihat dari stokastik RSI juga belum mampu untuk lanjut menguat ya, justru membuat pattern ada cross ya, jadi bisa terjadi aksi jual lanjut untuk sen.
effort dulu untuk sekarang. Kemudian berikutnya untuk Pavereal, saham Antam, AAL. Ya, untuk AAL nampaknya belum ada tanda-tanda untuk kembali masuk ya, karena memang ini secara pattern sudah cukup jelas ya. Dia akhirnya membentuk kemarin untuk level new lower lagi ya, level terendah yang baru dalam setahun ini. Untuk supportnya yang perlu diperhatikan untuk AAL adalah di sekitar level 8, masih jauh ya, 8.000, 8.400-an hingga 8.500 ya untuk AAL. Iya, secara tren sudah cukup jelas ini akan membentuk pola penurunan. Karena memang harga AAL juga sempat menyentuh ya di awal bulan. Memang pola tertingginya tuh di awal Januari ya sudah harga tertinggi, kemudian harga CPO juga sudah tidak terlalu banyak mendukung lagi untuk pergerakan dari harga Ali, karena Ali sendiri secara kinerja yang agak tertekan di sisi produksi ya. Untuk sisi harga memang mendukung, cuman dari sisi produksi memang karena akibat adanya penurunan panen ya di beberapa lahan area AAL ini yang menyebabkan penurunan sisi produksi ya. Kita pikir untuk harga sekarang juga sudah terlalu tinggi untuk harga CPO, sehingga jika AAL punya kontrak ya untuk penjualan di luar negeri yang memang banyak ya, kadang kontraknya itu harganya di bawah harga CPO-nya, harga CPO sekarang. Karena sebenarnya dari pihak manajemennya sendiri tidak pernah mengekspektasikan harga CPO akan tinggi sejauh ini, jadi itu menimbulkan, kadang menimbulkan kerugian kontrak ya, selisih dari harga tersebut. Dan sisi perbedaan sisi dari harga sisi kontrak maupun harga market ya, bukan adanya kerugian sih untuk AAL sendiri. Jadi untuk level sekarang sebenarnya jika AAL tidak melakukan kontrak dengan harga yang lebih tinggi, ini justru menimbulkan penurunan ya terhadap kinerja AAL ya. Itu. Untuk sekarang candle-candle yang ada sih lebih mendukung untuk jual atau ke Ali sekarang. Kemudian berikutnya ada Antam. Untuk Antam kita lihat sudah berada di level supportnya juga ya, jadi hari ini dibuka menguat, jadi salah satu indikasi Antam akan kembali menguat ya. Koreksi, level koreksi nampaknya sudah berakhir. Kita bisa lihat juga dari sisi stokastik RSI ini sudah membentuk golden cross ya. Jadi ini merupakan awal yang bagus untuk kembali masuk ke Antam. Indikasi adalah pola perbalikan arah ya untuk menguat, dengan target harga di sekitar 2.400 ya untuk Antam.
2.400 60 24 60 untuk Antam bisa diperhatikan untuk hari ini. Kemudian berikutnya ada BBTN. Untuk BBTN kita juga lihat ya sudah di level bottomnya juga. Untuk double bottom ya. Bottom pertama itu pertama pernah dibentuk di bulan Februari ya. Akhir akhir Januari dan awal Februari. Kemudian sekarang di menjelang akhir Mei ya juga dibentuk seperti itu. Jadi sebenarnya untuk hari ini sendiri boleh untuk kembali masuk ya ke BBTN dengan target harga terdekat di 1.600 1.600 hingga 1.650 untuk BBTN. Itu untuk BBTN. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Pak Haikal ya kan mit dan driver. Medco akan lebih sideways ke depannya ya karena target harganya sudah tercapai ya. Ya target harga untuk Medco sendiri itu ada di sekitar 780 hingga 790 itu sudah tercapai kemarin di perdagangan tanggal sekitar tanggal 18 Mei hingga 19 Mei itu sudah tercapai. Sekarang time to sell sebenarnya ya, untuk koreksi jadinya untuk Medco. Jadi sekarang ada baiknya untuk tahan dulu untuk Medco. Bisa berikan saham-saham lainnya dulu ya. Kemudian berikutnya ada Unilever. Untuk Unilever. Meskipun dalam sepekan menguat ya lumayan signifikan, tapi belum bisa untuk break out ya atau break out dari level ya. Memang kalau untuk mau masuk ke Unilever kita perlu agak hati-hati ya. Dari sisi harga memang masih downtrend dan kita perlu tunggu dulu ya agar dia bisa minimal tembus ke atas 6.020 ya. Indikasi masuknya itu untuk UMVR jika dia berhasil ke atas 6.020 yaitu baru ada potensi untuk benar-benar bullish itu. Tapi untuk short term memang kayaknya akan bisa sideways dulu ya untuk Unilever. Mungkin silakan untuk mengakhiri pola bearishnya dia sementara akan lebih sideways dulu ya. Namun kalau mau benar-benar masuk ke Unilever atau nambah bobot lebih banyak ke Unilever itu sebaiknya jika dia sudah ya berada di atas 6.020-an ya. Jika bisa bertahan di 6.020 breakout dia berarti baru ada potensi untuk kembali menguat gitu. Ke bawah new level. Berikutnya ada SCMA. Untuk SCMA kita lihat sudah sampai di level bottom juga. Seperti level yang pernah dibentuk di bulan Desember ya ini juga jadi support untuk SMA. Supportnya sekarang di 1.360 sekarang sudah naik lagi ya 1.360. Boleh untuk buy ya untuk SMA masuk dengan target harga untuk SMA di sekitar
1.600 ya. Stok medium term 1.500 hingga 1.600 stok SMA. Untuk BABP sebaiknya lepas dulu ya. Sahamnya sudah sampai di level target dia sebenarnya ya, di sekitar 130-an, 134. Sekarang ada koreksi lumayan tajam. Sebaiknya sell dulu untuk BABP. Karena untuk mengantisipasi aksi take profit ya dari BABP. Karena naiknya sudah signifikan. Seperti itu, kemudian kalau untuk Beyan, Beyan nampaknya masih bisa untuk di hold ya, karena targetnya sebenarnya belum sepenuhnya tercapai. Kita tunggu targetnya di sekitar 15.950 ya, 15.95. Oh, kalau atau sekarang ya, sekarang nampaknya sudah tercapai nih targetnya ya, 15.950. Jadi ya, nampaknya boleh untuk take profit untuk sekarang ya, boleh untuk lepas untuk Bian nih. Barusan di level sekarang sudah tercapai di 15.950 ya. Itu level resisten. Itu untuk Bian. Kemudian oke, pada risk BBTN-nya udah, mungkin BBRI yang belum kita bahas ya. Kita akan lihat dulu untuk BBRI. Ya, untuk BBRI sendiri sepekan menguat ya, udah potensi untuk kembali ke level di atas 4.000-an. Jadi kita boleh untuk lanjut untuk buy buy BBRI dengan target harga di 4.150 ya. Sekitar resisten terdekat 4.150 dan target berikutnya adalah di 4.250 untuk BBRI. Kemudian berikutnya adalah Papyong, dengan saham AKR ya. Untuk Akra sekarang sudah di level bottomnya juga. Koreksinya juga nampaknya sudah akan berakhir. Boleh untuk kembali masuk di Akra dengan target terdekat ini ada di sekitar 3.210 hingga 3.300 ya untuk AKR. Kemudian berikutnya ada Inco. Inco juga boleh untuk kembali masuk ya. Ini akan membentuk satu ya sebenarnya untuk posisi patternnya untuk sekarang sih. Buy dengan target harga terdekat adalah di 4.845. 48, 45 untuk oh, boleh untuk dibuy. Kemudian berikutnya ada saham rokok ya, ada ITIC ya. Untuk ITIC memang pergerakannya sangat sideways dan tipis ya range-nya. Buy dulu dengan target harga di sekitar 510 ya untuk ETH. Untuk UNTR, Pak Arif minta untuk diulas lagi ya nampaknya. Oke, kita akan coba ulas lagi.
Ya, untuk UNTR sejauh ini sudah sangat sideways ya pergerakannya. Sama seperti beberapa saham sektor batu bara lainnya yang sideways, UNTR juga tidak kalah sideways. Nah, untuk sekarang pergerakannya juga sudah berada di level bottomnya juga dari di selama dia satu sama sekarang sudah di level bottom. Boleh untuk kembali masuk ya untuk UNTR, speculative buy untuk UNTR dengan target harga middle targetnya dulu ya di sekitar 21.500 dan target kedua adalah di 22.000 untuk UNTR 22.000 ya. Kemudian berikutnya saham ya Pak Imam menaikkan saham PNBS ya. Kita akan lihat dulu Bank Panin ya. PNBS sendiri Bank Panin Syariah ya ini sekarang masuk ke kondisi sideways untuk sekarang ya karena dia sempat breakdown ke bawah 127 127. Sekarang sih supportnya ini ada di sekitar 106. Boleh kembali masuk ke PNBS sekarang ya boleh buy karena sudah di level sup ini juga ya oversold ya buy dengan target harga di sekitar 100, 130 ya target terdekat 130 dan target terdekat 130 dan target kedua ada di 140. Tuh, kemudian berikutnya ada saham Zirex ya. Ini baru IPO belum lama. Untuk sekarang sih boleh untuk buy karena sudah di bottomnya juga. Baik dengan target-target di sekitar 500 530 ya, 520 enggak 530 untuk T-Rex. Kemudian Pak Bahri menanyakan BBNI ya. Kita akan lihat BBNI. Untuk BBNI sudah di level support juga bottom kemarin yang sempat di bottom juga di sekitar 5.100 ya. Boleh untuk masuk ke BBNI dengan target harga sekarang sih targetnya belum tercapai ya. Cuman dia akan sebenarnya polanya ada kecenderungan untuk naik signifikan. Naik secara perlahan-lahan ya. BBNI targetnya di 5.500 ya. Itu di level resisten. Sistem terdekat di 5.500 dan target kedua jika berhasil tembus ke atas 5.500 maka akan menguji level 5.700 ya 5.700 BBNI itu untuk BBNI-nya. Kemudian kalau BBTN tadi kita sudah sempat ulas di sekitar boleh buy tadi ya di sekitar targetnya 1.600 ya 1.600 hingga 1.650 ya untuk BBTN.
Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu sekalian, Pak Bahri sekaligus menjadi penutup untuk sesi Q&A pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu webinar untuk partisipasinya pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga yang kita bahas pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi trading untuk Bapak Ibu pada hari ini. Kita jumpa lagi di 2 hari yang akan datang ya, karena besok libur bursa. Kita ketemu di tanggal 27 Mei ya, hari Kamis di jam yang sama 8.30. Terima kasih dan salam cuan untuk semuanya.